Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal SC rotasi, teman-teman ya, SC rotasi kita. Jadi sebenarnya Hendry belum beli, teman-teman ya. Belum Hendry beli, tapi Hendry udah nanyain ke pembuatnya. Jadi Hendry nanya pembuatnya gitu kan. Hendry nanya sesuatu soal puzzle dan juga kan sekarang udah nggak bisa lagi ya untuk ngebot itu kita harus ngelawan puzzle dan juga matematika. Nah, di situ Hendry menanyakan ke pembuatnya atau yang scripternya ya. Hendry nanya nih, bang, itu bisa nggak sih nembus itu tadi ya, nembus si puzzle sama si ini ya, puzzle sama apa ya, Hendry lupa deh. Oh ya, puzzle sama matematikanya gitu, bisa tembus ke capcay yang itu? Dia bilang kayak gini, nggak bisa, itu tetap diejain lagi gitu. Dan di situ ya balik lagi ya, daripada Hendry pikir-pikir kan memang untung gitu ya, memang untung gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya kayak gitu ya sama aja bohong gitu. Kalau misalnya dia ada ini udah lengkap gitu, istilahnya dia udah lengkap, dia bikin SC puzzle lah, SC matematikanya lah, jadi bisa plong gitu, bisa enak gitu kan. Kita bisa ngeskip-ngeskipnya atau bisa ya itulah ya, intinya bisa ngebot lah ya. Nah, jadi di sini teman-temannya aku mau nyampein kalian, jadi kalau misalnya kalian mau beli ya silahkan ya, karena Hendry nggak berani beli kalau SC itu ya setengah-setengah gitu, istilahnya udah SC itu udah setengah-setengah, dalam arti itu nggak ada yang menguntungkan dari Hendry gitu, nggak ada untungannya gitu. Misalnya ya memang ada untung sedikit gitu, untungnya sedikit, cuman kalau Hendry pikir-pikir ya udahlah, mending beli hal ini aja, puzzle aja gitu kan. Sebenarnya kalau rotasi itu memang bagus teman-teman. Baik, balik lagi ke diri kalian, kalau kalian mau ya silahkan, kalau kalian nggak mau ya udah wis gitu. Misalnya Hendry aja beli auto capca aja itu habis 150 WL, dan itu ya lumayan juga ya beli auto capca. Dan di situ juga Hendry nggak bisa gunain di akun utama teman-teman, ya udah nyesel lah ya, cuman bisa berguna di akun bot juga gitu ya. Di situ juga pasrah juga ya, Hendry cuman bisa digunain untuk itu tadi ya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, yang penting kita mencoba hal yang baru. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal. Singkat banget ya, ya itu aja sih sebenarnya Hendry bahas ya. Kalau misalnya Hendry ada info-info terbaru lagi, nanti Hendry bahas lagi. Oke, see you the next time, kita di video berikutnya. Ini pada banyak yang bahas bahas dari seperti. Oke, see you dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.